Oh, di Kota Bintang nih, Bang. Kota Bintang, Bekasi Barat. Bekasi Barat, Kota Bintang. Cafe Teko, keren ya. Ahoy, Horas Majua-Jua. Dari Beras Tagi ke Padang Bulan. Jumpa lagi di Wakmar Jalan-Jalan. Bantu tombol subscribe-nya ya, guys. Terima kasih. Let's go. Ahoy, Horas Majua-Jua. Masih bersama Wakmar Jalan-Jalan, guys. Kali ini Wakmar Jalan-Jalan ada di Jakarta nih, guys. Sekarang kita lagi mau Teko. Makan di Cafe Teko yang ada di daerah Bekasi. Check it out, let's go. Ini dia, guys, suasana Cafe Teko, guys. Kita mau makan sepi gitu, set di atas gitu. Suasana yang ada. Tampilan kafenya dengan etnik perkayuan yang bolehlah jadi salah satu kafe recommended yang ada di Jakarta. Teman-teman harus kunjungi nih Cafe Teko yang ada di Bekasi. Yuk, ada apa yang tentang di sini? Tonton terus di Wakmar Jalan-Jalan. Jangan lupa subscribe-nya. Check it out. Check it out. Terus ke depan. Oke, tempatnya nyaman nih. Begitu datang kita langsung disini sama masnya. Mau dari sekarang terakhir? Boleh saya lihat dulu, nanti saya pesan, boleh? Oke. Keren. Bisa jadi salah satu cafe recommended yang bisa kamu kunjungi, guys. Cafe Teko yang berada di daerah Bekasi. Yuk, tonton terus video ini sampai habis, jangan skip. Ada apa aja di Cafe Teko? Tonton terus. Pakai nasi, Bang. Nasi putih, nasi merah. Nasi putih. Minumnya. Saya harus hangat dulu baru nanti pesan. Satu jamnya sambal sedang, nasi putih kurang dua, dikali susu sama setiga. Iya. Lagi. Cukup. Boleh satu, satu boleh ya, tinggal ya? Boleh. Oke, makasih ya. Ahoy, Horas Majua-Jua. Ini guys, sudah makan di hidangan yang sudah kita pesan. Ada iga, sup iga, sama iga bakar nih. Yang sama abang saya nih. Hey guys, halo guys. Oh, di Kota Bintang ini, Bang. Kota Bintang, Bekasi Barat. Bekasi Barat, Kota Bintang. Cafe Teko, keren ya. Oke, tonton terus, guys. Ini hidangannya dan suasananya seperti apa yang ada di Cafe Teko ini. Jangan lupa subscribe. Check it out. Ahoy, Horas Majua-Jua. Butuh 2.200 km buat Wakmar untuk kemarin nih, guys. Jadi Wakmar nggak sia-siain nih, guys. Apa menu favoritnya sudah Wakmar cicipin, yaitu hidangan yang berupa iganya, guys. Ada sop iga dan ada iga bakarnya serta sambal yang luar biasa manyusnya. Oke guys, kali ini kita review bagaimana sih suasananya di sini. Keren kan, guys? Ada pohon, perkayuan, dan terima kasih nih kepada Bang Nando yang sudah bayarin kita makan-makan di sini, guys.
Hai Super Wakmar, mana lagi tempat yang bakal Wakmar jalan-jalan kunjungi? Tonton terus dan jangan lupa subscribe-nya. Let's go!